Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zahra Najar, kelas 2 SD dan kelas 2. Saya akan mempresentasikan pidato yang berjudul Pentingnya Literasi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang melimpah kepada kita semua. Salawat serta salam juga kita haturkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Ibu Guru serta teman-teman dan rekan seperjuangan yang saya sayang, sahabat literasi, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin berbicara tentang pentingnya literasi. Kita sebagai siswa-siswi selama di sekolah sebagian besar waktu yang digunakan adalah membaca, menulis, dan sebagai pendengar ceramah materi dari guru. Di sisi lain, tentunya mempunyai waktu luang dan kita harus menggunakan waktu luang dengan baik dan agar bermanfaat, contohnya dengan literasi. Literasi seharusnya menjadi rutinitas wajib khususnya bagi para menganalisa, para siswa. Literasi tidak hanya membaca, tetapi juga berpikir keras, menganalisa, menghitung, dan menulis. Sebagai generasi milenial, kita harus terus belajar dan menyerap informasi dari mana saja. Tentunya untuk memperluas wawasan, kita harus banyak membaca, baik dari buku pelajaran maupun informasi-informasi dari internet. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Semoga dengan adanya pidato adalah sesuatu yang penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.